Halo, kembali di Raka Channel. Berikut ini cara setting keyboard agar huruf awal otomatis kecil ataupun otomatis besar di HP Vivo Y100 dan HP Vivo seri yang lain. Ini saya coba di HP Vivo. Oke, ini saya tampilkan keyboardnya dan saya ganti dulu ke keyboard bawaan. Keyboard bawaan adalah emoji keyboard ya, kalau untuk di Vivo ini dia. Nah, untuk huruf besar huruf kecil ya otomatis, misalnya saya buat tes ya, ini otomatis besar ya untuk di awal pertama kali ngetik ya. Ini kalau saya titik kemudian saya buat lagi, dia huruf besar. Nah, supaya kecil-kecil itu mudah sekali pencet di sini titik-titik 4 ini, lalu pilih di sini lainnya. Lalu pilih dimasukkan. Setelah dimasukkan, di sini ada menu kapitalisasi otomatis. Ini di off kan. Kalau kalian mau kecil-kecil ya. Nah, teksnya semuanya kecil-kecil. Walaupun isi titik di sini kecil-kecil semua. Nggak ada huruf besar di awal. Oke, kalau mau ngembaliin ya ke sini lagi lainnya. Masukkan, ini diaktifkan ya. Kapitalisasi otomatis diaktifkan. Oke, dia akan besar. Oke. Dan kalau kalian pengguna Google Keyboard, ini saya ubah dulu ke Google Keyboard. Oke, ini Google Keyboard ya. Dan ini sudah Google Keyboard. Saya buat tes. Kan besar nih. Oke, seperti ini. Nah, ini kan hurufnya besar, supaya kecil-kecil masuk lagi ke settingannya. Ini ada gear, dipencet aja. Lalu kalian masuk di frekuensi. Coba kalian cari di sini. Kalau di sini nggak ada, kalian kembali aja. Coba dikoreksi teks. Oke. Oke, tadi saya lihat, ntar dulu saya cari-cari. Kapitalisasi otomatis ini di off kan. Kalau mau aktifkan, nanti huruf depannya besar ya. Silakan atur di sana. Tes kecil ya. Tes kecil ya. Kecil ya. Walaupun di sini ada titik, ini kecil ya. Kalau menu tadi diaktifkan, ini diaktifkan, jadi begini dia, dia besar. Silakan dicoba dulu ya. Ini dua saya jelaskan, pengguna bawaan emoji keyboard dan menggunakan Google Keyboard. Jangan lupa di subscribe dulu guys dan di like videonya. Jangan lupa juga berikan komentar berhasil atau tidak berhasil. Oke, untuk di HP yang lain coba cek caranya di sini, tutorial HP berbagai merek, linknya bisa kamu temukan di deskripsi video ini.